Iya benar, Pak. Starla. Wah, benar. Yang menyelamatkan aku benar Arya. Kalau yang nyelamatin kamu itu Abang Arya. Benar itu, Nak. Jadi Abangnya si Rangga yang hilang. Ternyata dia emang Jack penjahat buronan itu. Dan sekarang, saya minta sama kamu, tolong bertanggung jawab. Cari suami saya sampai ke rumah. Kali ini aku gak halusinasi, Ma. Arya kan sudah lama gak ada. Apa kamu masih belum bisa mengikhlaskannya? Mama, sepertinya memang masih sangat mencintai Papa. Abin, bangun, Bin. Abin, lu apa-apa kan? Tapi memang ceritanya sangat panjang. Nah, tentunya makin penasaran ya dengan kelanjutan Cinta Setelah Cinta pada hari Minggu 17 September 2023 hari ini. Dan di sini terlihat ya, Starla pun menceritakan tentang kisah penyelamatannya kepada mama dan juga papanya. Kemudian terlihat nampaknya Pak Fondi dan juga Mama Mayang masih belum percaya dengan apa yang diceritakan oleh Starla. Sampai-sampai Pak Fondi mengatakan kepada Starla, apakah Starla masih belum bisa menerima kalau Arya sudah tiada. Kemudian Starla pun menceritakan semuanya kepada Papa dan juga Mamanya bahwa sebenarnya Arya masih hidup dan ini bukanlah halusinasi Starla. Kemudian di sini terlihat Nico yang memperhatikan mamanya yang sepertinya masih mencintai papanya. Wow. Simak kelanjutan Cinta Setelah Cinta hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.